Masya Allah, itulah tadi ya guys ya. Terbaik memang, tercantik katanya di Malaysia ya guys ya. Masya Allah, cantik betul. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya guys ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka di sini dan kita akan melihat guys keindahan-keindahan untuk video kali ini ya guys ya. Keindahan-keindahan rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid di Malaysia dan juga masjid di Indonesia guys ya. Nah, di sini ada, kalau di Malaysia ini ada Masjid Sri Sendayan Aerial View, masjid tercantik di Malaysia. Sedangkan di Indonesia ada Masjid Raya Al Jabbar Bandung guys. Kita nak tengok macam mana keindahannya. Masya Allah. Jadi dengan melihat keindahan-keindahan masjid, wisata-wisata religi seperti ini, itu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala guys ya. Tentunya istilahnya kita dengan menonton video ini, cinta kita kepada agama kita, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Allah meningkat ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Oke, ini daripada Pilot One Channel guys ya. Linknya di deskripsi. Wow, Masya Allah cantiknya. Wow, cantik betul ya. Ini kayak di ini ya guys ya, di Madinah. Kuning-kuning macam ni, macam Masjid Quba lah, hampir sama ya. Luas ya guys ya. Masya Allah, cantik betul. Allahu Akbar, begitu megahnya masjid ini. Allah, oh, taman-tamannya cantik ya guys ya. Insyaallah. Ini petang ya. Petang atau pagi? Oh, pagi ini kayaknya. Cantik. Pengen ke sini aku nih. Asli. Semua nyala kayak gini guys. Allah, Masya Allah, itulah tadi ya guys ya, Masjid Sri Sendayan guys ya. Terbaik memang, tercantik katanya di Malaysia ya guys ya. Masya Allah, cantik betul. Nah, kita lanjut selanjutnya. Ini kita akan melihat Masjid Raya Al Jabbar yang ada di Bandung ini guys ya. Jom kita tengok videonya, let's go. Bun Diamond, oh Bun Diamond. Oke, smart, smart. Masya Allah cantik. Penataannya di sini keren banget guys. Bandung sekarang the best lah. Banyak tempat-tempat yang udah bagus banget guys. Wow, megah banget.
kolonial banget gitu bangunannya. Wow. Pengen jalan-jalan ke Bandung gitu guys. Di sana tuh sejuk gitu. Ada teman saya juga di sana, tinggal di sana guys ya. Masya Allah. Dan nuansa-nuansa kerennya gitu. Keren banget sih ini. Oh, ada Tasiknya juga. Wow. Asli ini cantik banget. Ini kalau malam hari apalagi ya. Kita nih melihat vlognya di siang hari ya. Wow. Cantik banget. Oh. Wow. Luas banget ini. Bersih ya guys ya, terbaik emang orang-orang Bandung ini. Wow, kayak diamond gitu ya guys ya. Asli cantik banget sih. Ini ada Tasiknya ini loh, yang bikin keren tuh ini guys. Alright. Ini teman-teman yang dari Malaysia bisa langsung ke Bandung guys. Di sana tuh tempat banyak barang-barang murah ya kan, karena di sana itu banyak produksi-produksi, istilahnya distributor seperti itu. Dan juga di Bandung ini banyak tempat-tempat yang keren guys. Di sana juga hawanya itu enak banget. Wah, teman-teman bisa juga ke Masjid Al Jabar Bandung ini, karena di sini itu wah keren banget ternyata, gila. Oke, ada yang main licin-licin tuh kos kaki. Guys, jadi dingin gak panas guys. Asli tuh pintunya kayak di Madinah gitu ya guys ya. Wow. Asli nih cantik banget guys. Gila. Oke, kita lihat dalamnya nih guys. Oke, gak mau masuk. Masuklah. Wow. Oh, ada kayak gininya di dalam. Ya Allah, cantik banget ini, Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Asli keren banget guys. Pencahayaan itu malah dari luar semua ya guys ya, bagus ya. Jadi pencahayaannya dari atas itu manual atau ini ya guys ya, lampu ya. Saya kira dari luar sih. Wow.
nyala tapi ditutup. What's up is down, what's left is right. Itu kemana kalau ke bawah ya? Apa keluar ya? Chasing stars and holding you. Wah, wow. Cantiknya, masya Allah. Saya penasaran malamnya gimana ini guys. Masya Allah. Oke. Saya termasuk orang-orang yang senang guys ya, vlog-vlog ataupun wisata religi itu senang banget. Jadi kita bisa tahu gitu guys ya, dan menambah keimanan kita gitu guys ya. Keren banget sih ini aku. Oke guys, kita mau lihat nih malamnya seperti ini ternyata. Masya Allah. Wah, masya Allah. Megah guys, cantik banget malamnya. Wah. Air mancurnya juga warna-warni itu tadi. Masya Allah. Alright guys, itulah tadi ya guys ya, masjid tercantik di Malaysia dan juga di Indonesia ya guys ya. Kita bisa lihat bagaimana dalamnya, bagaimana istilahnya penampakan ataupun view-nya gitu kan. Wow, cantik, dua-duanya cantik ya guys ya, terbaik. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua ya guys ya. Buat teman-teman semua yang ada di Malaysia, mau ke Indonesia bisa langsung wisata religi juga di Bandung. Dan banyak istilahnya masjid-masjid yang perlu teman-teman singgahi ataupun sholat di sana gitu. Kalau di Jawa Tengah itu ada juga Masjid Keraton dan lain sebagainya. Dan banyak juga istilahnya di Solo terutama itu ada Masjid Sheikh sekarang itu, yang Masya Allah cantik banget teman-teman. Boleh lihat seperti ini fotonya. Saya tampilkan fotonya di sini guys ya. Jadi teman-teman bisa melihat langsung gitu ya guys ya, betapa cantiknya masjid-masjid yang ada di sini juga gitu kan. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.